Assalamualaikum, kembali dengan saya Ade Irwan. Hari ini saya akan coba tes ulang Xiaomi Jellypis yang kemarin baterainya keburu habis. Kita belum bisa tes kemarin untuk beberapa feature seperti Follow Me kemudian Palm. Hari ini saya akan kembali tes dan saya lepas propeller guardnya. Dan kemarin setelah saya lakukan tes, ternyata ini nggak ada internal memorinya. Jadi fungsi port charger ini hanya untuk ngecas baterai ya. Kemudian ini kamera. Dan di sampingnya power, switch power, kemudian bagian bawah ini ada ultrasonic sensor dan satu kamera kecil ini. Dia untuk hovering dan kemarin kita udah tes juga di saat hovering itu sangat-sangat stabil ya, walaupun dalam kondisi angin besar untuk sekelas drone tanpa GPS. Ini lumayan bagus ya, untuk hoveringnya tidak terganggu oleh angin. Baik, sekarang saya akan coba yang tadi fungsi follow me dan juga fungsi palmnya. Oke, kita akan tes sekarang. Take off. Oke, saya naikin dikit. Ini angin sangat besar ya, bisa dilihat pohon itu. Ini lumayan stabil kalau saya lihat. Nah, ini lihat. Untuk posisi hoveringnya sangat bagus sekali kalau menurut saya. Kemudian sayang sekali ini kalau langsung pengambilan video, gambarnya tidak bagus karena mengandalkan wifi ya. Jadi kalau saya ambil foto sih tidak ada masalah. Saya ambil foto lagi. Oke, sekarang saya akan coba berapa picture. Ini saya akan kembalikan dulu ke 30. Karena kalau menggunakan 100 untuk fungsi palmnya tidak bekerja. Ini kita lihat, kita pijat untuk mundur dia malah turun. Kita coba naikkan kembali. Oke. Ini sepertinya nahan angin ya. Coba. Ini ternyata kalau pakai 30 nggak kuat ya untuk speednya. Jadi sepertinya outdoor harus menggunakan speed 100. Sekarang saya akan coba ambil video, kondisi stabil sepertinya bisa. Video ini saya ambil, saya stop, kemudian saya ambil foto. Saya coba fungsi follow me. Ini saya lihat fungsi follow me-nya bekerja ya. Saya coba mundur. Oke. Ada di belakang saya tepat. Oke, lumayan stabil. Sekarang saya coba fungsi palm.
Nah, fungsi palem ini nggak bisa ya. Ternyata bisa. Oh, ini nggak pengambilan foto. Kalau di posisi 30 baru bisa fungsi palem ya. Saya mundurkan lagi sedikit. Oke. Fungsi palem tidak bekerja. Saya akan coba di posisi 30 speednya. Fungsi palem saya tes. Fungsi palem ini bisa bekerja ya. Kalau saya lihat jaraknya harus tidak lebih dari 2 meter ya kalau saya lihat. Oke, baterainya keburu habis. Baterai habis, udah ada warning, saya turunkan langsung. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu, silahkan komen bagaimana dengan kualitas Xiaomi Jellyfish ini. Kalau menurut saya kendalanya cuma satu, ada di baterai aja. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.